Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Rizal Pahlevi, NIM 1925-4-2005, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1, asal kampus NM. Saya membuat video ini sebab untuk tugas final saya pada mata kuliah dasar komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang wireless. Oke, saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless. Jaringan wireless dapat diartikan tanpa kabel atau nirkabel. Jaringan wireless yaitu jaringan telekomunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengantarnya. Jaringan wireless juga dapat mengkoneksikan dua komputer atau lebih. Dan jaringan wireless juga sangat bagus digunakan untuk berhubungan jarak jauh. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan wireless. Yang pertama yaitu mudah untuk direlokasi atau digunakan. Yang kedua, biaya pemeliharannya yang murah. Yang ketiga, infrastrukturnya yang kecil. Yang keempat, dapat memindahkan data dengan mudah karena tidak menggunakan kabel. Yang kelima, dapat dengan mudah men-setup sehingga bagus digunakan untuk digunakan di kantor dan di rumah. Adapun kekurangan dari jaringan wireless yaitu yang pertama yaitu delay atau kelambatan yang besar. Jaringannya bergantung pada udara dan cuaca. Kekurangan yang ketiga yaitu keamanan dan kerahasiaan data yang rentan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan wireless. Yang pertama yaitu WPAN, Wireless Personal Area Network. Yang kedua WWAN, Wireless Wide Area Network. Yang ketiga WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Radiasi inframerah atau cahaya inframerah merupakan suatu energi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia yang bisa kita rasakan melalui panasnya. Yang kedua yaitu bluetooth merupakan teknologi yang dapat memungkinkan menghubungkan dua perangkat tanpa menggunakan kabel dan salurannya tidak terlihat. Dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa wireless adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel. Wireless memiliki kelebihan dan kekurangan. Wireless juga memiliki beberapa jenis dan memiliki alat-alat untuk menggunakannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.